Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Jumpa lagi rekan-rekan bodiler. Terima kasih sudah berkenan mampir dan terima kasih buat subscribe-nya. Terima kasih buat dukungannya. Jazakumullah wasal jaza Allahumma amin. Ini ada unit predator. Bocap monolit predator taktikal punya Om Adi dari Makassar. Ini minta di servis sama upgrade agar mampu big game. Ini untuk laras panjangnya berapa ya? Keramik 50 cm, mungkin ya 60-an, mungkin ya 50-nya lebih, 65 enggak ada nih, sekitar 60-an lah, belum tak ukur detail. Ini unit udah apa ya, udah persettingan, nanti paling tinggal ngisi. Ngisi paling nyoba di tekanan 1500 dan seterusnya, karena lagi tidak ada krono. Sekiranya mampu peletor untuk speednya, untuk tabung-tabung, untuk silsil O-ring juga udah saya belikan. Ini untuk laras juga udah saya kasih selokan sil O-ring. Nah, tadinya bawaannya kan tidak ada. Ini saya inisiatif sendiri, tak kasih, biasanya seperti itu, tak kasih selokan sil O-ring di antara lubang transfer laras, gunanya meminimalisir kebocoran ketika ditembakkan. Oke, mungkin begitu aja, nanti ditunggu selanjutnya, terutama buat yang punya, review kasih lihat ke yang punya. Halo halo, unit udah beres Om. Ini cek sound dulu, setelah itu nambahin angin, terus buat video grouping. Cuman anginnya maut-maut itu. Oke, ini masih di 2500-an, nanti tambahin lagi anginnya buat video grouping. Ini cek sound dulu. Laras 60 cm. Hercules hasil ngecer. Oke. Sosok. Langsung ke. Angin sudah tak tambahin, terus buat video grouping. Cuman angin ini maut-maut, mau buat video grouping daun pisang, nunggu anteng kelamaan, nanti videonya kelamaan, paling dikerdus nanti Om. Ini Hercules untuk laras, ini paling Om nanti pakai Hercules atau BM aja. Ya kalau dibilang larasnya jelek sih tidak begitu, kalau bagus juga tidak begitu, cuman ya masih lumayan lah. Ini laras bawaan senapan punya EO. Ya udah, setidaknya udah saya akalin biar grouping lebih mendingan. Ini udah agak tambahin di 2800-an, 2900-an lah. Coba cek, ini ada nemu SC ini, SC 18, tapi yang buat video groupingan pakai itu nanti apa, Hercules itu tinggal beberapa video. Ini SC aja kan, hanya buat nyoba perkiraan speed aja. Oke, lebih kenceng ya, ganti laras. Ini unit ini. Nanti lebih detail di WA Om untuk video panduan, misalkan mau main speed lebih kenceng atau
lebih apa ya, lebih misalkan om pengen main 1000 FPS-an pakai Barakudaman atau Hercules. Nanti kan Warhammer saya bawakan dua, nanti lebih detail di WA. Sama aja. Oke, masih nice. Ini buat video grouping juga, ini peredam tak lepas. Oh, isi 18. Oke, tak buat video grouping om. Cuma saya tak nyari ini dulu, nyari apa namanya, kardus sama spidol buat titik target bidik. Ini daun pisangnya kurang mendukung itu. Itu paling kisaran berapa, 25 PSN per shot paling, belum tak lihat di pompa sih. Sudah benar loh, tak nyari spidol sama kardus. Oh, ini aja yang enggak ada pleretnya. Segini mungkin ya, segini aja. Ini kan senapan belum zero banget, belum. Yang penting yang saya bidik nanti acik. Oke, coba ke sana. Ini yang ini om, yang itu yang saya bidik ini, nanti kenalnya di mana, ngumpulnya seperti apa. Ini tinggal berapa butir, 1, 2, 3, 4, 7 butiran, 7, 8. Oh, masih 8 butir. Paling enak itu pakai itu ya, buat kayak jongkok itu bahasa Jawa nih. Ini yang masuk partner. Ah.
kemarin kemarin kan mendekatkan pakai jawara om, tapi pakai Hercules ini ternyata masih ya masih mendekati sama perkenaannya. Perkenaannya masih mendekati sama. Pakai tele-tele seperti ini tuh walaupun jarak segitu udah kurang detail loh. Kecapean. Angin masih segini, om. Wah, kurang jelas. Ya, total jumlah shock itu enggak ada 300 itu enggak ada, om. 8 kali shock sekitar 200-an mungkin. Kayak gini pakai tele seperti itu udah kurang detail, soalnya bidik ini udah kurang detail, kayak udah satu titik target dari cukupan loh. Mungkin gitu aja om, selebihnya nanti di WA lebih detail peruntukan misi yang kira-kira nih mana yang lebih bagus. Untuk Hercules ya cukupan paling kalau 10 grand om pakai BM.